Gelagat duo sensasi pasukan Johor Darul Ta'zim, JDT, Arif Aiman Hanapi dan Akia Rashid kembali mencuri tumpuan apabila muncul dengan satu peranan baharu. Namun sebelum lanjut, jangan lupa komen, like dan subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar Timnas dan Liga Super 2023 setiap harinya. Baru-baru ini, tular sebuah klip yang memaparkan kelibat Arif dan Akyar yang kini kelihatan seperti seorang pempengaruh di media sosial. Kecemerlangan aksi di atas padang diteruskan dengan beraksi pula sebagai seorang reviewers untuk mempromosikan pusat membeli belah IKEA di Tebrau. Klip tersebut menunjukkan Akyar dan Arif giat mempromosikan IKEA yang memiliki beberapa tawaran hebat untuk mendapatkan barangan seperti perabot dan keperluan rumah. Terdapat beberapa pilihan di Tebrau Shopping Center seperti pasaraya, pusat karaoke dan juga zon aktiviti lasak untuk pengunjung. Gelagat dua pemain ini mengundang tawa para peminat yang terhibur melihat klip tersebut. Video assignment kini. Seketika Arif dan Akyar jadi model. Rosak dah Arif, ujar Mel dalam gelak tawa. Dua pemain ini bagaimanapun sedang menjalani latihan pusat bersama skuad kebangsaan sebelum berlepas ke China. Sementara itu jalan berbeza Kawasaki Frontal, JDT menjelang ACL. Prestasi pasukan gergasi Jepun, Kawasaki Frontal kini dalam fasa yang begitu buruk menjelang aksi berdepan pasukan negara, Johor Darul Ta'zim, JDT. Pasukan bimbingan Toru Oniki itu mencetuskan kebimbangan apabila dibelasah teruk oleh pasukan atasan Liga, Cerezo Osaka pada aksi ke-26 J1 League dengan keputusan 3-0. Keadaan ini diburukkan lagi apabila jentera serangan pasukan gagal menemui penyudah yang diharapkan. Prestasi semasa Kawasaki menyaksikan pasukan tidak merekodkan sebarang kemenangan dalam 5 aksi terakhir Liga. Sebelum ini, mereka diikat oleh Consadole Sapporo sementara tewas 3 aksi berdepan Sunfreeze, Vissel Kobe dan Gamba Osaka dengan jaringan yang besar. Mereka bagaimanapun tetap merekodkan satu kemenangan dalam Emperor Cup pada 30 Ogos berdepan Albirex Niigata menerusi penentuan sepakan penalti. Kawasaki kini hanya memperoleh satu peluang untuk membaiki moral pasukan apabila berdepan FC Tokyo sebelum terbang ke Johor Bahru. Keadaan ini berbeza dengan pendahulu Liga Super, JDT yang memiliki rekod cemerlang dalam Liga. Harimau Selatan merekodkan 4 kemenangan dan 1 seri dalam 5 aksi terakhir Liga. Bahkan, dalam tempoh tersebut, pasukan kendalian Tano Solari berjaya meledak 20 gol dan hanya diborosi 4 sahaja. Rekod ini berbeza dengan Kawasaki Frontal yang hanya menjaringkan 7 gol sementara boros 13 gol. Kedua-dua pasukan akan bertemu di Stadium Sultan Ibrahim pada 19 September 2023 pada jam 9 malam bagi aksi pembukaan kumpulan L Liga Juara-Juara AFC, ACL, tahun ini. Apa pandangan anda? Sila komen di ruangan komen.